Nama Nigel mendadak muncul di tengah perceraian Sarwenda dan Ruben Onsu. Ya, di tengah kabar perceraian Sarwenda Tan dan Ruben Onsu, nama Nigel mendadak muncul. Nigel diketahui sebagai kameramen The Onsu Family dan anggota tim YouTube keluarga selebritis tersebut. Ya, Nigel terlihat sering bersama Sarwenda, tetapi kedekatan mereka tampaknya hanya sebatas hubungan profesional sebagai fotografer. Selama proses perceraian, baik Sarwenda maupun Ruben Onsu tetap memilih bungkam mengenai alasan perpisahan mereka, namun diamnya mereka justru malah memicu berbagai spekulasi bak bola liar, salah satunya Sarwenda memiliki kedekatan dengan fotografernya tersebut. Ada tudingan bahwa Sarwenda berselingkuh dengan Nigel, fotografer The Onsu Family. Bahkan beberapa netizen menyebut Nigel memiliki kemiripan dengan salah satu anak Sarwenda dan Ruben Onsu. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pakaian yang dikenakan Sarwenda dan Nigel berwarna senada, mereka kapelan. Wow, keduanya juga terlihat akrab ketika sedang mengerjakan proyek bersama. Apalagi hal tersebut diunggah oleh salah satu akun gosip yang ternyata semakin membuat netizen berpikir aneh-aneh terkait hal itu. Yakni mereka kapelan baju dan celana. Apa cuma gue yang mikir itu baju Nigel sama celana Sarwenda satu setel? Bajunya dipakai cowoknya, celananya dipakai ceweknya. Nigel ini kan kameramennya The Onsu, kaget sih, memang beneran gak sih memang dia tidur di rumah The Onsu juga, karena terkadang Nigel bantuin bunda Sarwenda Lab juga jualan. Namun di tengah berbagai tudingan negatif terhadap Nigel, sebuah akun TikTok ya yang mengaku sebagai teman Nigel memberikan kesaksian. Ya, ia mengatakan bahwa dirinya adalah teman kuliah Nigel. Ia menjelaskan bahwa Nigel bekerja dengan Sarwenda sebagai anggota tim YouTube dan juga fotografernya. Namun status Nigel masih sendiri atau belum menikah. Ia juga memastikan Nigel bergabung dengan The Onsu Family setelah anak-anak Ruben Onsu Sarwenda sudah tumbuh besar. Woi, Nigel itu teman kampus gue dahulu. Dia nggak kenal gue sih, tetapi dia teman-teman gue. Ya, dia temannya teman gue. Dia masih bujang dan dia bekerja di Sarwenda pas udah gede. Ini gosip tersih, kata dia melanjutkan. Tetapi kapalannya Sarwenda dengan Nigel ini tentunya memantik ya kobaran api baru ya, bak bola panas yang menggelinding, karena sampai saat ini baik Ruben Onsu maupun Sarwenda masih belum memberikan klarifikasi dari penyebab apa mereka memilih untuk berpisah baik-baik. Tentu hal itu membuat semua para netizen penasaran akan penyebab perpisahan mereka. Benarkah isu orang ketiga tersebut menjadi salah satu pemicu dari retaknya hubungan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu? Kita masih bertanya-tanya. Benarkah Nigel itu diduga sebagai ya pemicu retaknya hubungan tersebut, atau itu hanya kebetulan mereka kapelan? Gimana menurut kalian? Silakan kalian kasih komentar. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.